Pemkab Bayang raih nominasi Kabupaten Layak Anak. Untuk mempertahankan hal itu, pemerintah mulai mempersiapkan sarana penunjang serta kelengkapan administrasi. Memberlakukan sejumlah peraturan daerah demi menunjang sarana dan prasarana sebagai syarat mutlak Kabupaten Layak Anak. Pemkab mulai memberlakukan perda kawasan tanpa rokok dan berbagai administrasi penunjang termasuk taman bermain ramah anak serta beberapa sarana-prasarana penunjang. Wakil Bupati Kepahyang Zurdinata mengatakan, pihaknya telah memerintahkan seluruh OPD terkait untuk menyelesaikan segala sesuatu sebelum penilaian. Karena ambisi tahun ini bisa naik ke kelas termadya. Dan kami optimis 2023 Kepahyang meraih peringkat kompeten layak anak. Tahun kemarin kita dapat kompeten layak anak itu kelas ketiga di Pratama. Insyaallah tahun ini kita target kita madya. Berarti fasilitasnya bakal kita lengkapi juga, Pak? Ya, lengkapi. Maka ada data dan dokumen, ya. Masuk payung hukumnya, ya. Kalau tadi ada beberapa perda kita belum lengkap. Wakil Bupati memerintahkan Satpol PP mulai tegas melakukan penegakan perda rokok, terutama pada wilayah perkantoran, serta melakukan himbauan di lokasi larangan merokok, terutama pada ruang publik dan fasilitas umum. Nico Relius, RBTV melaporkan.